Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama youtube channelnya One Light Stone Di depan saya ada satu dus box Atau satu set lampu mini driving light ya Yang kita review Ini ya warnanya warna merah Sebelumnya kita sudah review juga M10 Nah ini untuk brandnya HRG ya Nih, Untuk sampingnya seperti ini Mini driving light Ada gambarnya ada hitam sama merah Yang kita review kali ini Warna nya merah ya Terus yang tersedia juga hanya frame merah saja. Mini driving light juga sama. Nah, ini untuk spesifikasinya di sini. Di sini spesifikasinya itu karenya 1 sampai dengan 3 ampere. Working voltasenya itu di DC 9 sampai dengan 36 volt ya. Di sini keterangannya. span nya itu di 30.000 horse, lumennya 3000 lumen. nggak tahu 3000 lumen pengetesan di jarak berapa ya. Terus untuk wattnya itu di 30 watt ya. Nih satu lampu tuh per lampu. Terus untuk lednya Korean led chip made innya made in China. Nah nanti kita cek aja detailnya seperti apa. Untuk sinarnya ini sini ada keterangan lagi white yellow ya di sini. Langsung aja kita unboxing seperti apa unitnya. Nah penampakannya seperti ini ya untuk packagingnya oke langsung aja kita buka nah. di sini ada bautnya juga jadi nanti buat install bracket terus ini juga ada bracket ini juga ada bracket nah ini untuk unitnya seperti ini dia dijual dengan harga sepasang ya nanti kalau misalkan mau harga satuan juga boleh nanti saya buatkan link ecernya ya tapi kalau untuk satuan kadang kita nggak pakai dus utuh ya dus sebelah sebelah nanti kalau nggak dus custom nah di sini juga dilengkapi dengan styrofoam ya styrofoam gel atau busa ini untuk busboxnya nah ini bisa dilepas ya ini cover atas. Tuh ada covernya semuanya di sini. Nah, ini untuk unitnya. Ini full aluminium semua ya, nih. Depannya aluminium, belakang juga aluminium. Ini full aluminium. Tapi kabelnya pendek banget sih. Nih, kabelnya pendek, ada 3 kabel, kuning, hitam sama merah. Nah, ini lensa ya. Lensanya jenong seperti ini. Frame-nya merah, keterangannya di sini ada keterangannya nih hrjm 108065 watt ya. Nih. Tapi nanti kita cek aja realnya berapa ya. Nah, unitnya seperti ini sih. heatsink aluminium, bukan plastik. Nih full aluminium ya. Terus juga IP67, dia waterproof juga ya. ini seperti ini. Nah. Oke. Kita kita geser posisinya tulisan airnya di atas ya ini covernya nanti tinggal diinstal aja ini seperti ini misalkan mau pakai cover ya nih tampilannya mantap terus untuk besinya di sini Oke, langsung kita cek untuk Real watt nya berapa sih untuk real Watt nya sebelum kita tes di luar ya. Ini tiga kabel apa aja kita tes aja satu-satu. Untuk hitam negatif, untuk kuning positif ya. Positif dia sinarnya kuning. Jadi sesuai kabel warna kuning sinar kuning, warna merah sinar putih. Harusnya putih di sini, tapi biasanya sih merah. Jadi sesuai lah sama yang lain juga. Nah, kita arahkan dulu. Kita cek untuk low beamnya warna apa? Ini, oh ya. Yeah. Nah, low beamnya kuning ya. Yang ini low beamnya kuning. Jarak dekatnya kuning, jarak jauhnya putih. Cahayanya padat sih, bulat loh Nah, terus bisa nyala bareng nggak? Bisa, bisa nyala bareng putih kuning. Nah, sekarang kita cek dulu untuk low beamnya berapa? ini untuk low beamnya hanya 13 ya watt nya hanya 13 watt oke okay. untuk high beam nya tuh, high beam nya dia hanya bentar nyatu kecil banget ya tuh 13 watt 13 watt, ini real watt ya untuk high beam, low beam di 12, eh 13, 13 watt juga sama aja Oke, okay. jadi untuk watt ini hanya di 13 watt ya, enggak nyampe 25, apapun 30 jadi wattnya rendah tapi kalau untuk cahaya sih ini lumayan terang tuh memang karena harganya juga terjangkau ini sih ya terjangkau harganya 300 ribuan lebih ya hampir 400 ribuan sepasang udah dapat sepasang nah sekarang kita cek untuk nyala putih kuning bareng nih wattnya pasti lebih rendah dia hanya di 12 watt kalau tadi putih kuning dia putih 13 kuning 13 real untuk putih kuning di 12 saya coba penasaran sama satunya lagi kita tes juga kuatnya takut error ya nih kuning 13 putih 13 juga oke jadi real wattnya hanya 13 watt udah jelas ya Kadang-kadang suka ada yang minta yang murah, katanya. Nah ini lumayan murah, terus lumayan bagus sih. Kalau buat variasi-variasi saja ya. Silahkan, ini stoknya ready di Onelet ya. Nah sekarang kita cek untuk dimensinya. Dimensinya sih sama aja sama M30 tuh. Ukurannya, ukuran itu ya. M10. Nah ini ukurannya, lebarnya dia di 6,8. 6,8 tuh, 6,8. Eh 7 cm. 7 cm pas ya. Untuk tingginya dia di Ini tingginya dia hanya di 5,8. Enggak sampai 6. Tebalnya ini. Tebalnya sampai lensa ya. Di 6 cm. Panjang kabelnya hanya 20 cm tuh Oke. Okay. Apalagi beratnya ya. Satu lampu. Ini kita cek beratnya. Hanya 180 gram. 182 untuk satu lampu ya. Kita cek untuk dua lampu. Kemarin yang minta murah, nih ada nih barangnya nih ya. Murah, terang. Ih, lumayan terang sih, tapi nggak terang-terang banget. Sesuai lah sama harga. 685 gram, nggak nyampe satu kilo ya. Dua lampu. Oke, langsung kita tes ke outdoor. Seperti apa sih hasil dari cahaya mini driving light? Like koper merah M10 nya HRJ yuk kita tes di luar oke bosku sudah tiba kita di outdoor nya One light. langsung aja kita cek cahayanya M10 nya HRJ ya list merah oke mirip sama M30 ini ya nah sekarang nyalakan coba mas Fajar untuk low beam nya low beam nya warna kuning nah ini untuk hasil cahayanya seperti ini tanpa rekayasa ya tuh lumayan terang tapi gimana ya Segini sih terang. Sesuai lah sama harganya juga ya. Nah, coba untuk putihnya. Ini saya tesnya di tempat yang terang ya. Wih. Mantap juga ya. Tinggi banget. Nah, kita turunkan sedikit. Tuh, oke. Okay. Nah, seperti ini ya. Untuk hasil cahayanya. Lumayan lah ya. Lumayan buat menerangi perjalanan Anda untuk budget-budget uh, murah ini bisa pakai ini ya. Tuh. Lumayan terang. Coba matikan Mas wajar Nah. Ini sih aslinya terang, soalnya udah ada lampu PJU 50 watt. Nah, terus ada lampu-lampu juga di pinggir. Sengaja saya tesnya sekarang di tempat yang terang, dari di tempat gelap, soalnya itu request dari orang-orang lama yang sering nonton, coba tes di tempat yang terang katanya. Ini lumayan terang ya. Coba nyalakan lagi Mas Fajar, untuk low beamnya sinar kuning. Nah, ini untuk sinar kuningnya, seperti ini. Ya, cahayanya lumayan padat ya, Bos. Uh, lebih terang dari lampu bawaannya ya. Nih, kuningnya juga cakep banget. Kuningnya, kuning amber. Nih, kalau di sini kelihatannya kuning, kuning agak keputih-putihan. Coba Mas Fajar ganti putih. nah ini untuk putihnya putihnya juga lumayan eh, tinggi terus lebar juga tuh seperti ini kuning lagi nah sekarang coba nyalakan putih kuning ya yeah. oke okay. coba nah coba nyalakan putih kuning nyala bareng nah ini untuk putih kuning nyala barengnya seperti ini ya nah nah seperti ini ya untuk sinar putih kuning nyala barangnya. ini sih settingannya terlalu tinggi saya ya tripodnya nah, jadinya nggak kelihatan nah harusnya sih segini nih ukurannya coba putih kuningnya supaya kabelnya kependekan ya itu ya harusnya pakai sambal tambahan kalau mau beli ini sih harus pakai tambahan kabel lagi soalnya kabelnya cuma sekitar 20 cm nah, untuk cahayanya lumayan ya lumayan terang dengan budget 400 ribuan, lumayan sih untuk harga 400 ribuan udah dapat lampunya lumayan terang. Nah sekarang kita cek untuk nya berapa sih? Kita setup dulu ya untuk nya biar ada pemantulnya ya. Ini kita jeda dulu. Oke, langsung kita cek untuk nya berapa sih? Langsung aja. Mas Fajar, coba dinaikkan sedikit untuk kuningnya. Nah cukup satu lagi, up cukup kita ambil tengahnya nah ini untuk lux nya lux nya sampai 1000 ya nah, paling tinggi di 597 600 ya nah ini untuk lux nya tengah-tengah hanya 600 lux nya jarak 5 meter real 6 meter 628 paling tinggi dia Luxnya di 600an Coba putih Nah ini untuk putihnya Ambil tengahnya mas Fajar Putih putih Putihnya aja turunin di sini nih ambil tengah up cukup tadi 600 ya Nah untuk yang putih memang harus lebih tinggi sih luxnya di 900 nah 1023 ini paling tinggi nah Lux nya di 1000 ya untuk yang putih tadi di 600 untuk yang kuning coba putih kuning nyala bareng ini putih kuning nyala bareng ya nah, ini kuningnya ini putihnya lobim-nya kuning ya terus suka ada yang tanya ada nggak yang putih kuning lobinya putih kuningnya high beam nggak ada yang ada ini aja ya ini untuk kuningnya putih kuning mas wajar naikkan sedikit coba mas nah oke okay. geser ke sini deh bisa nggak biar tengah tengahnya di sini nih kayaknya kurang fokus deh nah oke okay, cukup nah ini look nya Misalkan nyala putih kuning bareng ya. Ini kayaknya kuningnya sebelah sini yang lagi deh. Tuh. Nggak fokus. Ngarahinnya. Di 400. Untuk putihnya di 500 ya. Tuh. Ini untuk putih kuning nyala bareng. Untuk kuningnya di 400. Untuk putihnya. Tuh. Di 500-an. Oke. Okay. Jadi untuk lux-nya. Tadi di 1000 sama di 600 ya putih 1000, kuningnya 600. Kalau putih kuningnya lah bareng, di sini dia 400-an, yang atas 500-an. Oke, sekian. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, ini untuk real cahayanya seperti ini ya. E, dikata bilang kurang terang, ya segini cahayanya. Hasilnya tanpa rekayasa ya untuk cahayanya. Untuk panasnya ini lampu udah mulai sekitar 6 menit dinyalakan belum ada sih untuk heatsink pendinginnya juga lumayan sesuai lah dengan harganya ya tuh harusnya kan udah panas banget ini kabel juga nggak meleleh sih aman dalam waktu sekitar 7 menit kita panjer kita nyalakan nah oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh